Ekklesia perkumpulanku. Kau meningkat tangga bahagia, berpayalah taman diriku, tempat mencapai pengetahuan raya. Ya nasyiah yang sangat ku cinta, sedari kecil hingga besarku membimbing ke tempat bahagia. Tangan serta doaku kepada Tuhan, aku meminta mohon subuhnya lanjut usia. Meningkat tangga bahagia, ayalah taman diriku, tempat mencapai pengetahuan raya. Mengajar santun mendidik dasar agama Islam suci. Ya nasyiah yang sangat ku cinta, sedari kecil hingga besarku membimbing ke tempat bahagiaku. Ku angkat tangan serta doaku kepada Tuhan, aku meminta mohon subuhnya lanjut.
Perempuan muda, nasihatul Aisyah, tunas muda.
Asiatul Asia. Assalamualaikum, Mbak Dia. Waalaikumsalam. Bu Ulfa, Kak Ulfa, halo. Ya, kedengeran. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih, Kak Ulfa Mawardi. Bu Ulfa Mawardi. Tunggu, saya lihat ini. Assalamualaikum, Rah. Kak Ira ada nih. Ada saya lihat Ira, Hafidz, Dede. Wah, di absen semua loh ini. Rizni, Wah Rizni ini di UGM nih. Kampusnya calon presiden. Selamat datang, Kak Ulfah atau Bu Ulfah tadi ya. Saya izin untuk memulainya. Ya, silakan. Izin sama Fatimun Sutanti. Mohon maaf, Kak Ulfah ini teman-temannya yang tidak bisa anu sendiri, jadi mungkin tidak bisa menyapa Kak Ulfah seperti itu. Saya wakilkan untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya sekalian kepada yang terhormat Dr. Ulfah Mawardi, MPD, selaku staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah Diah Puspitarini SPD MPD, yang terhormat narasumber Siti Majidah Asri MA, kemudian dari tim riset Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah Puswatun Hasanah, dan kepada Ayunda
sekalian Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di acara diseminasi riset resiliensi ibu dan kesehatan mental anak Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Saya Hanifah Kasih Surahman selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nasyatul Aisyah, yang keempat sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, yang kelima foto bersama, yang keenam diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama pembukaan, marilah Yunda sekalian, kita membuka acara dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat Al-Quran. Kali ini kepada Yunda Fauzah Ramadan Khomsah, Sarjana Seni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahiya syafa syafa'atan hasanatay yakullahu nasibum minha wa mahiya syafa syafa'atan sayyatay yakullahu kiflu minha wa kanallahu ala kulli syai'in muqit. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila allaha kana ala kulli syai'in hasiban. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya, dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Dengannya sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Fauzah Ramadan Fonsah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau mendapatkan pahala beserta kita yang mendengarkannya. Mengizinkan acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nasyatul Aisyah. Kepada Ayunda dipersilakan untuk duduk dengan sikap sempurna.
Acara yang keempat adalah sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah kepada Ayunda Diah Pustarini, SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Ayunda Dr. Ulfa Mawardi, SPD MPD, Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang tidak diragukan lagi kenasihahannya. Itu kalau di kalau darahnya mengalir itu ada lambang padinya itu. Dan yang saya hormati pula serta saya cintai para narasumber, Mbak Uswatun Hasanah sebagai tim riset Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, dan Mbak Majidah juga sebagai anggota Departemen Dakwah Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, serta seluruh kader Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah, Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah, Pimpinan Cabang dan Ranting ini, Kak Ulfa, Pimpinan Cabang Ranting Nahdlatul Aisyah di seluruh Indonesia yang turut hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita haturkan pada Allah karena di siang yang cerah, kalau di Jogja ini cerah, dan menjelang akhir tahun, kita masih sempat ya memikirkan persoalan perempuan dan anak di Indonesia.
Nah, salah satunya dengan diseminasi riset ini, yakni atas kerjasama dari pimpinan Pusat Nasional Asia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Pelindungan Anak Republik Indonesia yang meneliti tentang bagaimana ibu ya peran ibu resiliensi ibu terhadap kesehatan mental anak. Kita tahu bahwa pandemi ini memang memberikan banyak dampak dan salah satu yang terdampak cukup parah adalah kaum perempuan dan anak. Kita tahu juga perempuan dan anak tidak hanya terpapar ya, tetapi juga terdampak dalam sisi ekonomi, kemudian terdampak juga dari sisi sosial dan berbagai persoalan seperti KDRT, kemudian juga perceraian, angka perceraian yang cukup tinggi dan masih banyak lagi. Nah, ternyata resiliensi seorang ibu itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan mental anak. Nah, sedikit saya juga ingin mengutip bahwa ibu ini memiliki peran yang luar biasa, tidak hanya dalam keluarga, tapi juga di masyarakat. Karena keberadaan seorang ibu itu tidak hanya berdiri sebagai anggota keluarga, tetapi juga berdiri sebagai anggota masyarakat dan juga bangsa ini. Nah, sehingga dalam kondisi pandemi ini, kita tahu bahwa resiliensi itu sesuatu yang sangat mahal sekali, ya. Sesuatu yang sangat mahal karena kita harus dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, sementara ibu dengan berbagai kondisi, tekanan, dan juga belum persoalan pribadi, yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas sebuah keluarga. Nah, dampak-dampak pandemi itu banyak sekali, tetapi keluarga diharapkan tetap menjadi benteng yang pertama dalam menanggulangi persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan tentunya juga persoalan psikologis serta kesehatan di masa pandemi ini. Nah, seperti apakah hasil riset yang sudah ditemukan oleh teman-teman pimpinan Pusat Nasihatul Asia nanti akan disampaikan, dan tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, wabil khusus kepada Ibu Dr. Ulfa Mawardi, dan juga kepada tim riset yang sudah mempersiapkan serta mencari data sebanyak-banyaknya ini, Kak Ulfa, dan tentunya juga seluruh kader Nasihatul Asia. Semoga diseminasi ini bermanfaat untuk kita, dan ini adalah refleksi kita di akhir tahun, yang nanti akan menjadi bekal kita untuk melangkah di tahun 2022. Ingat satu pesan yang sempat saya catat ya dari Bu Menteri, itu adalah ibu sehat, keluarga bahagia, dan negara bangsa maju. Nah, sehingga untuk itu kepada seluruh pihak, insya Allah nanti bisa memanfaatkan riset ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya ini adalah salah satu bentuk kontribusi Nasihatul Asia terhadap persoalan perempuan dan anak di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti enggak jadi pembicara keempat ya. Kita sudah ingin segera mendengar dan sekaligus menyapa Kak Ulfa ya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Nah, nanti kita bisa saling kangen-kangenan dan juga mendengar langsung bagaimana tanggapan beliau terhadap riset dari Nasihatul Asia. Terima kasih sekali lagi, Alfiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda Diah Puspitarini atas sambutannya. Untuk acara kelima adalah foto bersama. Pada Ayunda semua, tolong dibuka nggih kameranya, karena kita akan foto bersama. Nanti saya akan menghitung 1-3. Jadi dipersiapkan teman-teman. Oke. Mbak Indah siap nggih? Iya, Mbak, siap, Mbak. Iya. Yeah. Oke, mulai ya. Satu, ini di slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir ya, Mbak? Ya. Yeah. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk acara yang keenam adalah diskusi.
Untuk diskusi pada kali ini akan dimoderatori oleh Ayunda Lia Karisma Saraswati SST, MKes dari anggota Departemen Pendidikan dan Penelitian Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Kepada Ayunda Lia, apakah sudah siap? Kepada Ayunda Lia Karisma Saraswati, dipersilakan untuk memoderatori diskusi pada kali ini. Baik, terima kasih Yunda Hanifah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar oh, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yunda-Yunda dan para hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya Yunda? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Lia Karisma Saraswati yang akan memandu acara pada siang hari ini dengan tema resiliensi ibu dan kesehatan mental anak yang nanti akan dipaparkan oleh tim peneliti dan beberapa dari narasumber. Yunda-Yunda sekalian yang saya hormati, tadi Yunda Diah Puspitari ini sudah menyampaikan di awal tentang resiliensi ibu dan kesehatan mental pada anak. Nasyatul Aisyah hingga saat ini telah berkontribusi banyak pada kegiatan untuk perempuan dan anak dari tingkat pusat maupun tingkat ranting. Nasyatul Aisyah juga melakukan upaya melalui pendidikan anak dan persiapan menuju pernikahan sebagai bekal untuk kesiapan menjadi orang tua. Kemudian hal ini diajuantahkan dalam berbagai kegiatan Nasyatul Aisyah, salah satunya dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak dan melibatkan beberapa kegiatan ketika di dalam kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dalam hal ini tentang penelitian resiliensi ibu dan kesehatan mental anak yang siang hari ini akan dipaparkan oleh tim. Izinkan saya untuk memperkenalkan dan menyapa tim peneliti. Mbak Hanifah, boleh di share screen tim penelitinya? Di sini ada Ayunda Rizni Juhailani. Nah, ini tim peneliti Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah yang berkaitan dengan resiliensi ibu dan kesehatan mental anak. Ada ketua tim penelitinya yaitu Ayunda Rizni Juhailani Yuhan SP MSTAT, selaku beliau adalah ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Beliau juga dosen di Politeknik Statistika STIS dan sekarang sedang studi di program S3 Kependudukan UGM. Assalamualaikum Teh Rizni. Kemudian ada Mbak Anisia Kumala Masyadi LC MPSI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah sekaligus dosen di Psikologi UHAMKA dan sekarang sedang studi juga di program S3 Psikolog Universitas Indonesia. Kemudian ada Mbak Elisa Karunia Dewi MPSI Psikolog. Beliau ini adalah Ketua Departemen Dakwah Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, sekaligus dosen psikolog UIN Sunan Gunung Jati, dan sekarang juga sedang studi program S3 Psikologi UIN di Jakarta. Kemudian ada Ayunda El Yusra Mualimin, SPSI MM, atau biasa kita sebut Kak Ira. Beliau adalah Bendahara Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, sekaligus juga sebagai pengusaha. Kemudian ada Mbak Husnul Khotimah MSC. Beliau ini adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, sebagai konselor juga, dan sekarang studi di S2 Psikologi UMS. Kemudian ada Mbak Uswatun Hasanah SPSI MMA. Beliau adalah di Departemen Hubungan Luar Negeri PPNA, kemudian sebagai peneliti CICP Psikologi UGM,
dan sekarang sedang studi di Magister Psikologi UGM. Ini beberapa profil dari tim peneliti yang dengan tema resiliensi kesehatan ibu dan mental anak. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah ada narasumber yang tadi sudah sempat berbincang dengan kita di awal, ada Ibu Dr. Ulfah Mawardi, MPD. Beliau adalah staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang biasa kita sapa dengan Kak Ulfah. Selamat siang, Kak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Lia. Sehat ya, Kak? Sehat, alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa dengan Kak Ulfah ini. Ya, mungkin anaknya Lia juga sudah besar ya. Iya. Sehat ya, Kak? Sehat. Dan kemudian narasumber yang ketiga ada Ayunda Siti Majidah LCMA. Beliau ini dari Departemen Dakwah Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Assalamualaikum, Yunda Majidah, sudah hadir. Tadi saya sempat lihat namanya ada. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Ya. Assalamualaikum, Mbak Majidah. Ya, Pak Ulfah, Yunda Ulfah. Udah nggak Yunda ini kayaknya. Lama nggak ketemu ya. Sehat ya. Sehat, ya. Baik, karena para narasumber sudah hadir semua, kemudian nanti akan ada 3 sesi narasumber yang akan memaparkan materi selama kurang lebih 20 menit. Yang pertama akan dipaparkan presentasi hasil laporan diseminasi dari tim peneliti yang akan diwakilkan oleh Ayunda Uswatun Hasanah. Kepada beliau, Ayunda Uswatun Hasanah, dipersilakan. Terima kasih banyak Yunda Lia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya untuk Ibu Yunda Dr. Ulfa, TBK. Mohon saya izin buat hari ini presentasi. Kemudian yang terhormat juga Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah, Yunda Dia Puspitara ini, Yunda-Yunda Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah yang hadir pada siang hari ini, dan seluruh Yunda-Yunda dari wilayah hingga ranting yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk share screen juga. Boleh. Sudah kelihatan? Sudah, Yunda. Ya, baik, Yunda. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya Uswatun Hasanah mewakili dari Yunda-Yunda tim peneliti dari Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Bisa di slide show, Yunda Uswatun? Sudah kelihatan, Yunda? Ya, sudah. Ini saya mau dari tim peneliti ada Yunda Anisia, Yunda Elisa, kemudian ada Yunda Yusra Mualimin dari SNI dalam penyampaian riset resiliensi ibu dan kesehatan mental anak. Nah, mungkin kita mulai dari kenapa akhirnya Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah bekerjasama dengan KPPA ingin mengangkat mengenai kasus kesehatan mental dengan resiliensi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan mental menjadi hal dasar yang harus dipenuhi dan memiliki posisi sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan di sisi lain,
permasalahan kesehatan mental juga semakin meningkat, seperti maraknya kasus perundungan yang tidak hanya terjadi ke anak, namun juga ke perempuan itu sendiri. Kemudian kondisi sosial ekonomi, dampak negatif dari penggunaan penggunaan gadget. Kemudian ketergantungan generasi saat ini dengan teknologi digital memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua, guru, dan pengasuh bahwa teknologi digital dan media sosial memberi, di sisi lain, memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku, terus memunculkan kecemasan, depresi, mengganggu pola tidur, dan memicu cyberbullying, serta mendistorsi citra tubuh bagi anak maupun perempuan. Kemudian, di sisi lain juga, data dari UNICEF, bahwa dalam kasus kesehatan mental ini, bahwa kasus kesehatan mental ini tidak hanya terjadi di skala nasional, tapi juga memang di skala global ini menjadi sebuah permasalahan bersama. Kita mulai melihat dari data dari UNICEF bahwa 1-7 remaja, ya 10 hingga 19 tahun itu mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian data dari PDSKJI pada tahun 2020 ini konteksnya selama masa pandemi bahwa 63% masyarakat itu mengalami cemas dan 66% mengalami depresi. Selanjutnya, data dari Riskesdas tahun 2018 bahwa 10 dari 100 orang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi memang pandemi semakin memperparah masalah kesehatan mental juga di Indonesia. Nah, selain itu juga, misalkan tadi kita kembali ke permasalahan penyebab dari masalah kesehatan mental, bahwa memang bullying ini menjadi salah satu permasalahan utama juga dalam permasalahan kesehatan mental. Bullying ini juga menurut UNICEF lebih banyak terjadi untuk anak-anak zaman sekarang, itu lebih banyak terjadi di konteks internet. Jadi memang internet memiliki dampak negatif, dan walaupun di sisi lain memiliki dampak positif. Jadi, seperti orang-orang ketahui bahwa memang internet ini memiliki menjadi sumber informasi bagi anak-anak muda, namun pada penggunaan yang berlebihan, internet juga berdampak pada kesehatan mental anak. Nah, penelitian juga dari Brooks dan kawan-kawan bahwa memang permasalahan kesehatan mental juga semakin diperkuat pada masa pandemi, khususnya bagi anak-anak. Nah, ini data juga dari Riskesdas yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kenapa akhirnya kesehatan mental dengan resiliensi itu ingin diangkat, bahwa memang kesehatan mental dan resiliensi itu memiliki keterkaitan, bahwa memang hal-hal yang dapat meningkatkan kesehatan mental seorang anak itu dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal itu seperti dari kondisi keluarga, terus dari pola asuh, terus kemudian dari kondisi keluarga itu sendiri, bahwa memang terdapat hubungan dengan kesehatan mental anak. Nah, dari sisi eksternal, bahwa hal yang dapat meningkatkan resiliensi itu adalah kemampuan adaptasi. Nah, di sini kemampuan adaptasi atau resiliensi ibu memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi kesehatan mental anak. Ini dapat kita lihat bahwa dalam penelitian ini kita menggunakan tiga variabel. Yang pertama adalah sosiodemografi, dan juga variabel yang ingin dilihat itu adalah kesehatan mental dan juga resiliensi. Nah, di sini kita mengambil definisi kesehatan mental dari WHO, bahwa kesehatan mental menjadi sebuah keadaan sejahtera di mana individu itu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi komunitasnya. Kemudian resiliensi itu sendiri
merupakan sebuah kemampuan individu untuk terus beradaptasi dengan tugas-tugas atau kondisi kehidupan yang terus berlangsung. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental, yaitu ada kesejahteraan emosional seperti kebahagiaan, minat, orientasi hidup, terus kesejahteraan psikologis seperti kepribadian dari individu sendiri, terus pengelolaan tanggung jawab, merasa puas dengan merasa puas dengan kehidupannya, terus kemudian kesejahteraan sosial di mana individu memiliki keinginan untuk berkontribusi dengan lingkungan, terus aktualisasi sosial juga. Kemudian ada faktor biologis di mana di sini juga turut memberikan pengaruh terhadap masalah kesehatan mental seperti kondisi hormon terutama pada perempuan, terus sistem saraf dan kondisi kesehatan fisik di mana penyakit degeneratif juga turut memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan mental. Nah, di sini Yunda kita bisa melihat ada 7 aspek resiliensi. Yang pertama itu ada emotional regulation, di mana emotional regulation ini merupakan kemampuan untuk bisa tenang di dalam sebuah kondisi menekan. Yang kedua ada impulse control, yaitu kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, atau kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri individu. Terus ada kemampuan ketiga itu optimisme, di mana individu yang resilient adalah individu yang optimis, mereka yang yakin bahwa hal ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian empati, terus empati ini seperti yang kita ketahui bahwa kondisi yang menggambarkan seseorang untuk bisa membaca dengan baik petunjuk dari orang lain yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan emosional tersebut. Terus ada causal analysis, yaitu menjadi istilah yang digunakan untuk individu secara akurat dalam mengidentifikasi penyebab dari permasalahan mereka yang dihadapi itu seperti apa. Terus ada self-efficacy, di mana keyakinan seorang bahwa ia dapat memecahkan masalah yang dialaminya, keyakinan seorang terhadap kemampuannya untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Dan yang terakhir ada reaching out, yang menggambarkan kemampuan untuk mencapai sebuah keberhasilan, di mana adanya sebuah keberanian untuk melawan sebuah ancaman ataupun tantangan dalam dirinya. Nah, ini kenapa akhirnya keterkaitan antara sosiodemografi dengan kesehatan mental dan resiliensi. Jadi seperti diketahui bahwa kondisi usia, terus faktor ekonomi, lingkungan sosial, status pekerjaan dan gender turut memberi pengaruh terhadap peningkatan stres, terus kondisi kesehatan mental serta mekanisme dalam penanganan masalah dalam hidup. Kemudian kondisi sosiodemografi yang memadai seperti pemasukan keluarga, kondisi rumah tangga dan kesehatan itu memiliki pengaruh dalam mengurangi stres secara psikologis bagi seorang ibu. Selanjutnya, kondisi sosiodemografi terutama di masa pandemi juga memberikan pengaruh pada kondisi kesehatan mental dan resiliensi ibu. Dalam hal ini seperti pendidikan, pendapatan itu memberi pengaruh yang cukup besar di dalam resiliensi ibu. Ini penelitian dari Rahelina dan Adisa Sultan tahun 2021, bahwa ibu yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesehatan mental dan kemampuan resiliensi yang baik. Hal ini yang dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ekonomi, terus akses informasi, dan layanan kesehatan yang mudah sehingga memiliki peluang dalam mencapai penyelesaian permasalahan. Jadi, rangka penelitian ini sebagai berikut, bahwa di mana karakteristik sosial demografi seperti usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, terus jumlah tanggungan itu bisa memberikan pengaruh terhadap resiliensi anak dan juga resiliensi ibu dan juga kesehatan mental anak. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif untuk melihat bagaimana hubungan sosiodemografi dengan kesehatan mental dan juga resiliensi. Proses pengambilan data ini berlangsung
dari tanggal 20 November hingga 2 Desember tahun 2021. Jadi konteksnya masih dalam suasana pandemi. Kemudian kami menggunakan skala yang diadaptasi dari Craig Jackson tahun 2007 untuk kesehatan mental dan Kenner by Radley tahun 2010 untuk skala resiliensi, di mana dua skala ini secara validitas dan reliabilitasnya cukup tinggi dan bisa digunakan. Nah, untuk hasil penelitian berdasarkan gambar yang indah kalian lihat di layar, bahwa kami memperoleh 200 orang responden yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, walaupun sebarannya tidak merata. Jadi responden terbanyak itu bisa dilihat dari warna yang paling gelap, terdapat di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur. Ketidakmerataan dalam sampel ini mungkin dikarenakan teknik sampling yang digunakan non-probability. Jadi sampel dalam populasi dalam hal ini juga merupakan ibu. Jadi semuanya memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden dalam survei ini. Kemudian, nah, ini juga presentasi resiliensi. Pada gambar tersebut terlihat bahwa data yang diperoleh juga ibu dengan resiliensi lebih tinggi itu lebih mendominasi, meskipun secara presentasinya tidak begitu jauh berbeda. Adapun gambar skor resiliensi ibu dengan rata-rata 150,64 dan diperoleh skor tertinggi 185 dan skor terendah 117. Dan range skor resiliensi ibu sebesar 68%. Kemudian pada gambar selanjutnya terlihat bahwa persentase anak didominasi oleh kategori anak yang memiliki skor kesehatan mental yang cukup tinggi. Adapun gambaran skor resiliensi ibu dengan rata-rata 36,74%, terus skor tertinggi 50 dan skor terendah 20, sebaran skor kesehatan mental anak itu relatif lebih bervariasi dibandingkan sebaran skor resiliensi ibu dengan skor koefisien variasi resiliensi ibu itu sebesar 9,42% dan kesehatan mental anak sebesar 11,27%. Berikut hasil dan pembahasan terkait variabel resiliensi dan juga demografi. Jadi ada beberapa temuan bahwa skor resiliensi ibu yang dikategorikan tinggi itu didominasi oleh kelompok usia kurang dari 42 tahun. Namun jika dilihat per kategori, bahwa responden dengan usia 42 tahun itu sebanyak 50,8% yang memiliki skor resiliensi rendah. Sedangkan untuk ibu dengan usia yang kurang 42 tahun, skor resiliensi rendah sebanyak 47% dan tinggi 52,8%. Jadi memang di sini usia memiliki kecenderungan untuk memiliki hubungan dengan skor resiliensi. Nah, usia juga turut memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis dan fisiologis ibu. Nah, sejalan dengan temuan ini, Sorkila dan Aunola tahun 2021 juga memiliki pernyataan yang sama dalam penelitiannya, bahwa semakin tua usia seorang ibu berkontribusi dalam peningkatan dan mengalami masalah kesehatan lebih tinggi dibanding ibu yang berusia muda. Kemudian, pada status bekerja, pada demografi status bekerja, bahwa ibu yang bekerja
cenderung memiliki skor resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Nah, hal ini juga sejalan dengan temuan dari Galen and Kim yang menjelaskan bahwa ibu yang bekerja serta menjalankan peran pengasuhan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Waldbrook tahun 2013 bahwa pendapatan yang berfluktuasi sepanjang hidup ibu secara langsung itu berdampak pada kualitas tempat tinggal, akses terhadap sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kebutuhan yang ingin dipenuhi di masa depan. Selanjutnya, data resiliensi dengan sosial demografi status perkawinan, bahwa ibu dengan status perkawinan menikah itu cenderung memiliki resiliensi yang lebih tinggi daripada yang mengalami perceraian maupun berpisah karena kematian. Temuan ini juga dibenarkan oleh Amato tahun 2012 bahwa individu yang mengalami perceraian mengalami risiko lebih besar untuk mengalami depresi, mengalami kesehatan fisik yang buruk dibandingkan dengan ibu atau individu yang menikah. Ibu yang memiliki pasangan cenderung mendapatkan dukungan atau sosial support dari suami sehingga memungkinkan muncul adanya rasa optimisme. Selanjutnya, pada demografi pendidikan, bahwa tingkat pendidikan ibu turut mempengaruhi tingkat resiliensi dari ibu itu sendiri. Jadi anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ibu yang memiliki pendidikan rendah cenderung mengalami keterlambatan perkembangan yang disebabkan oleh pengasuhan atau pola pengasuhan atau akses dari ibu itu sendiri. Terus kemudian tingkat pendidikan ibu itu menjadi kunci ketahanan ataupun resiliensi yang berpengaruh terhadap simulasi yang diberikan kepada ibu dari ibu kepada anak. Namun penelitian dari Nurmiati tahun 2004 dalam konteksnya Indonesia bahwa pendidikan ibu juga di sisi lain tidak berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, namun kondisi kesehatan mental dan ketahanan ibulah yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian dari status dalam pekerjaan, di sini ada berusaha sendiri, berusaha dibantu oleh guru tetap dibayar, kemudian buruh karyawan atau pegawai, ada freelance, terus pekerja keluarga atau yang tidak dibayar. Nah, dari jenis pekerjaan ini, ditemukan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diperoleh ibu, semakin tinggi juga resiliensinya. Jadi, ibu dengan pendapatan rendah, meskipun dia tetap bekerja, cenderung memerlukan waktu tambahan untuk bekerja dan tetap harus memenuhi tanggung jawab pengasuhan di dalam rumah tangganya. Kemudian, sejalan juga dari Anggraini dan keluarnya tahun 2018, bahwa anak dari ibu yang memiliki pendapatan rendah dan hidup sebagai single parent, berisiko tidak terpenuhinya nutrisi seimbang yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Selanjutnya juga, ini sejalan juga dengan temuan yang tadi, bahwa tingkat pendapatan ini secara nominal ada di atas 4 juta, terus range 4-6 juta, terus 8 juta, 8 sampai 10 juta dan di atas 10 juta. Jadi temuan ini diperoleh bahwa ibu dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki resiliensi yang tinggi. Nah, kemudian sejalan dengan penelitian Anggraini dan Komaria juga menemukan bahwa pendapatan untuk ibu-ibu di Indonesia dengan range di atas angka 5 juta rupiah per bulan itu cenderung memiliki resiliensi yang lebih tinggi dalam memenuhi fungsi keluarganya. Selain itu, dari Azizah dan Salam juga menambahkan bahwa ibu yang bekerja menjadi penopang perekonomian keluarga terutama di masa pandemi COVID itu memiliki kontribusi besar dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan keluarga. Jadi sehingga ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan memadai itu memiliki berpengaruh positif terhadap peningkatan ketahanan atau resiliensi ekonomi rumah tangga maupun individu di masa pandemi. Selanjutnya dalam variabel kesehatan mental dan sosiodemografi bisa dilihat berdasarkan tabel bahwa tabel ini yang
mengenai kesehatan mental bahwa dalam kategori usia kondisi kesehatan mental yang cenderung tinggi didominasi oleh individu yang berusia dari 16 hingga 19 tahun. Rahmawan menyebutkan bahwa usia mempengaruhi cara pandang seseorang dalam kehidupan masa depan. Jadi memang coping terhadap masalah yang dihadapi dalam mengambil keputusan juga itu turut dipengaruhi oleh usianya. Kemudian usia berdasarkan usia anak dari rentang 10-15 dan juga 16-19 tahun ditemukan bahwa anak dengan usia lebih dari 16-19 tahun cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih tinggi. Hal ini juga dibenarkan oleh Munjiat bahwa memang usia remaja merupakan masa perkembangan yang digolongkan dalam tingkat pendidikan itu arti adanya masa peralihan anak dari masa remaja ke secara psikologis tahapan perkembangan anak ditandai sudah belajar membuat banyak pilihan dan untuk menentukannya. Jadi memang ada pengaruh dengan kesehatan mental. Namun banyak remaja juga di sisi lain terjebak pada pilihan-pilihan dan keinginan yang harus selalu dipenuhi, kemudian lepas kontrol dan dianggap negatif oleh keluarganya. Kemudian dari sisi jenis kelamin, bahwa perempuan perbandingan antara perempuan dan laki-laki, jadi memang perempuan cenderung memiliki resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Jadi dilihat pada tabel berikut bahwa hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Son dan kawan-kawan bahwa perempuan cenderung memiliki kesehatan mental yang tinggi. Nah, kesehatan mental anak dari jenis kelamin juga dilihat dari sini bahwa berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di sini juga ditemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyunida kawan-kawan tahun 2019 bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat spiritualitas kesehatan mental pada mahasiswa karena rentang usianya yang tadi 16-19 tahun. Terus Wahyuni juga menyebutkan bahwa tidak didapatkan perbedaan literasi kesehatan mental antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini berdasarkan tingkat pendidikan bahwa dapat dilihat anak yang mengalami kesehatan mental dengan kategori rendah semakin sedikit seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan yang ditempuh. Jadi tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak. Kemudian penelitian ini juga dibenarkan dari temuan AINI tahun 2018 bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan pendidikan menjadi sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial agar menjamin keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk berdasarkan jenjang pendidikan dari kategori tinggi SMA, SMK, itu ditemukan kategori kesehatan mental anak yang paling sedikit ada di kategori perguruan tinggi. Jadi paling banyak ada di SMA, SMK, MA. Pada kategori SMA sederajat mendominasi pada kedua kelompok kesehatan mental tinggi dan juga rendah dikarenakan sebaran responden di sini juga mengisi kuesioner adalah anak pada tingkatan pendidikan tersebut. Kemudian temuan dari Ramdhani juga memvalidasi penelitian ini bahwa lingkungan pendidikan itu turut memberikan pengaruh dalam pendidikan karakter sehingga untuk dapat mempengaruhi kesehatan mental dan proses penyelenggaraan dalam pendidikan. Nah, ini kategori anak yang sekolah dan bekerja dan hanya sekolah saja. Dapat dilihat bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh anak seminggu dalam seminggu lalu dan menunjukkan bahwa anak yang hanya menjalani sekolah dengan anak yang berkegiatan di sekolah dan juga bekerja, baik bekerja di sini, baik dalam berorganisasi maupun non-organisasi, bahwa anak yang bekerja dan juga sekolah itu cenderung memiliki kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya sekolah saja. Nah, ini artinya anak memiliki aktivitas beragam
tidak hanya sekolah itu memiliki kecenderungan kesehatan mental yang baik. Jadi aktivitasnya banyak, kesehatan itu turut mempengaruhi kondisi kesehatan mental Anda. Nah, sejalan dengan ini dibenarkan oleh ke Argenti dan Marenti tahun 2016 bahwa kondisi kesejahteraan pada individu di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mampu mengatasi stres secara normal dan dapat melakukan fungsi sosial dengan baik serta dapat melaksanakan pekerjaan secara produktif itu turut mempengaruhi peningkatan kesehatan mentalnya. Nah, baik, jadi dari seluruh rangkaian temuan yang kami peroleh dalam penelitian ini, kami memberikan kesimpulan bahwa hasil dari pembahasan seluruh variabel sosial demografi yang menjadi kajian dan penelitian ini itu cenderung memiliki hubungan yang baik dengan resiliensi ibu maupun kesehatan mental anak. Nah, variabel yang perlu diperhatikan pada aspek ibu itu seperti status perkawinan, di mana diharapkan para ibu atau orang tua itu berusaha maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena dari temuan ini status perkawinan seperti masih memiliki pasangan, terus hubungannya harmonis dengan pasangan, itu memiliki pengaruh besar dalam peningkatan resiliensi ibu, karena hubungan dan dukungan serta peran dari pasangan suami istri itu turut memberikan proses yang optimal dalam pengasuhan. Kemudian pada aspek anak, dalam hal ini harus diperhatikan adalah pendidikan anak, karena dengan semakin tingginya pendidikan yang diberikan kepada anak, kecenderungan anak untuk memiliki kesehatan mental baik juga semakin tinggi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya penguatan ketahanan keluarga, jadi kembali lagi dari ketahanan keluarga untuk menjaga keutuhan rumah tangga, pasangan suami istri itu bisa menjalani peran sebagai orang tua dengan adil dan setara untuk menjaga kesehatan mental dan ketahanan keluarga. Dan dengan terciptanya ketahanan keluarga yang tangguh, maka jaminan pada anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik bisa. Demikian Yunda, pemaparan hasil dari penelitian kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih sekali Yunda Uswatun. Jika boleh saya garis bawahi, apa yang dipaparkan oleh Yunda Uswatun tadi adalah salah satu kunci dari penyembuhan persoalan anak atau kesehatan mental pada anak adalah bagaimana pengasuhannya dengan faktor seperti pendidikan, kemudian kesejahteraan, kemudian ekonomi, kemudian hubungan kedua orang tuanya, dan itu adalah hasil atau temuan penelitian yang disampaikan oleh tim peneliti yang mana diwakili oleh Ayunda Uswatun. Nah, Yunda-Yunda sekalian, sebelum memasuki ke narasumber yang kedua, di kolom chat sudah ada absensi. Mohon kepada peserta yang mengikuti webinar ini untuk mengisi absensi terlebih dahulu atau sambil menulis juga boleh pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti disampaikan oleh kepada narasumber. Baik, Yunda-Yunda, memasuki sesi yang kedua, sudah ada narasumber kedua kita yaitu Dr. Ulfah Mawardi, MPD. Kepada Kak Ulfah, dipersilahkan. Kak Ulfah ini nanti yang akan menyampaikan sudut pandang atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hasil penelitian ini. Pada Kak Ulfah, dipersilahkan. Kak Ulfah. Silakan Kak Ulfah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, salatu salam ala rasulillah, ma'abad. Saya sapa dulu ya, karena ini forum silaturahim. Saya sudah sampaikan kepada kemarin waktu diberikan undangan, saya jangan narasumber, karena ini kan penelitiannya dilaksanakan oleh teman-teman ya. Jadi saya hanya menanggapi dari tadi teman-teman sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Kemudian saya reuni gitu ya. Saya bersilaturahim. Saya tadi di chat itu ya sudah sangat banyak. Karena teman-teman ini saya kira
tadi saya tidak disebutkan kalau Sekretaris Umum Nasyatul Aisyah periode 2012-2015. Oh iya Kak Ulfa. Ya, karena kita ini banyak yang saya belum kenal gitu ya. Mungkin juga ada yang dari luar Nasyah kan ya, jadi peserta. Sehingga sekarang banyak kader-kader baru Bu Dia. Jadi kita doakan Bu Ketua Umum tadi semua peneliti ya. Ada Bu Rizni Jelani, Mbak Anisya Akumala, Mbak Elisa, Eliusra Mualim, hampir semuanya kandidat doktor gitu ya. Jadi tadi semuanya kandidat doktor UGM, UI. Jadi ini memang kegiatan penelitian waktu saya WA ini pertama gitu ya. Mohon saya dibantu data terkait dengan bagaimana ini masih masa pandemi waktu itu ya, puncak-puncaknya pandemi. Karena banyak sekali anak gitu ya yang kemudian mengalami stres kesehatan mental terkait dengan sekolah daring dan juga kecanduan gadget. Pun demikian orang tua gitu ya, ibu dalam pengasuhan khususnya gitu juga mengalami stres berat. Nah tadi saya kira banyak temuan-temuan di penelitian ini bisa jadi bahan, cuma memang saya kira menguatkan teori-teori saja tadi ya. Jadi mungkin nanti ada narasumber yang ketiga juga saya mau mendengarkan apa keunikan-keunikan gitu ya yang dari hasil penelitian ini. Kalau berdasarkan temanya kan resiliensi ibu dan kesehatan mental anak, jadi ketahanan seorang ibu. Ini kalau di kami, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini arahan Bapak Presiden yang kedua. Ya. Ada 5 arahan Bapak Presiden, tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berbasis gender. Yang kedua ini, penguatan pengasuhan keluarga, pendidikan ibu gitu ya. Yang ketiga, ini juga terkait dengan penelitian ini, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, penurunan pekerja anak. Dan yang kelima, penurunan perkawinan anak. Jadi tadi ada yang menarik ya, saya mencatat misalnya, ibu yang berpendidikan tinggi gitu ya, akan cenderung memiliki resiliensi, jadi atau hasil penelitiannya ya membuktikan, memiliki resiliensi yang tinggi, yang kuat terhadap kesehatan mental anak atau korelasi positif yang kuat gitu ya, itu tadi bahasa penelitiannya ya. Nah seperti juga tadi ibu yang berpendapatan gitu ya, makanya saya tahu persis di Nasyatul Aisyah ini adalah ibu-ibu muda, perkawinan-perkawinan usia muda ini banyak. Saya kan 2 periode lah ya, 3 periode dengan di wilayah, di daerah gitu. Mendapati kasus misalnya dilarang beraktivitas, mencari nafkah utama itu adalah suami, itu adalah laki-laki gitu ya. Jadi hasil penelitian ini bisa membantah itu kan, bisa menjadi alasan, bisa menjadi teori bahwa ternyata tingkat ibu yang memiliki pendapatan atau ya berdaya, perempuan yang berdaya gitu ya, itu berkorelasi positif yang kuat terhadap kesehatan mental anak. Jadi kalau ibu hanya di rumah saja, itu kesehatan mentalnya gitu ya mungkin ya, yang tadi yang saya dengar dari hasil penelitian ini. Cuma tadi juga termasuk anak yang sekolah dan beraktivitas gitu ya. Jadi anak itu misalnya anak SMA juga butuh aktivitas-aktivitas, komunitas-komunitas. Karena hasil penelitian ini menunjukkan kesehatan mental anak itu memang positif ketika anak itu bukan cuma sekolah saja atau bukan cuma di rumah saja, tetapi punya aktivitas lain. Jadi ini saya kira menarik untuk kemudian dibahas atau dijadikan bahan untuk kita elaborasi dan sosialisasikan ya sebagai bahan untuk pencegahan dan penguatan
kekuatan di keluarga tadi ada dibahasakan di kesimpulannya ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ketika di penelitian ini, adakah misalnya gini, ibunya tidak berpendapatan yang tinggi tetapi dia mampu melakukan pengasuhan dengan kesehatan mental anak yang bagus gitu ya. Atau misalnya ibu dengan tidak memiliki pendapatan gitu ya, tetapi dia mampu melakukan pendidikan atau pengasuhan gitu ya, yang bagus terhadap anak-anaknya gitu. Atau berapa, kalau ini tadi kuantitatif, berapa persen itu ya, berapa persen itu, sehingga itu kan unik gitu, itu kan yang menarik. Ketika ternyata ada temuan-temuan, misalnya saya lihat tadi di dari 200 responden ini hampir merata di seluruh Indonesia ya. Ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, meskipun mayoritas respondennya di Jawa, saya lihat di Jawa. Tetapi umurnya juga usia muda gitu ya. Perempuan usia muda atau keluarga perempuan usia muda gitu. Nah, ini saya berterima kasih ya kepada Mbak Rizni, Mbak Husnul, Ira gitu ya, saya panggilnya Ira, Elisra Muallim, Mbak Uswatun Hasanah gitu ya, Mbak Anisya, para peneliti ini, orang-orang apa, akademisi, dosen gitu ya. Meskipun saya tahu Ira juga ini pengusaha, tapi pengusaha yang psikolog gitu ya. Dia lebih cenderung ininya, kalau teman-teman, kalau seperti Ira masih sering saya ketemu di Jakarta. Termasuk Bu Ketum, sebenarnya kalau Bu Ketum itu ke Jakarta, kami tempatkan bertemu. Kalau saya juga ke Jogja seperti kemarin, saya juga bertemu di Jogja. Tapi karena terkait dengan penelitian ini sangat profesional ya, saya tidak membahas ini dengan struktur organisasi, tetapi betul-betul ini ruang-ruang akademik ya. Dan terima kasih Bu Rizni, saya kira karena ini dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Jadi nanti juga mungkin bisa kita dengarkan dari Bu Rizni apa-apa. Karena hasil survei kemarin dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun terakhir itu kekerasan terhadap anak yang berbasis online itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kalau kekerasan berdasarkan data yang masuk di Simponi di Desember sampai dari Januari sampai Desember ini ya, saya lihat di data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada namanya Simponi, Sistem Informasi Berbasis Online gitu ya. 18.243 ribu kasus yang masuk ya. Berdasarkan usianya memang paling tinggi usia anak. Itu usia 13 sampai 17 tahun di angka 3 ribuan laki-laki. Kemudian untuk jenis kekerasannya paling tinggi itu kekerasan seksual di angka 7.434 kasus. Kemudian dari berdasarkan hubungan gitu ya, relasi gitu ya, paling tinggi itu ya kekerasan dilakukan oleh orang tua. Jadi suami istri juga, maksudnya dilakukan oleh orang terdekat gitu ya, suami istri, orang tua ke anak gitu ya. Kalau suami istri itu 3.754 kasus, kalau orang tua ke anak itu 2.112 kasus. Kalau berdasarkan kasus pendidikannya, pendidikan usia anak itu di usia SMA tertinggi 5.897, di SMP jumlah kasusnya 4.397 kasus. Jadi itu ya di data-data Kemen PPPA di Desember, awal Desember gitu ya. Teman-teman, saya mengharapkan nanti hasil penelitian ini dibuatkan dalam bentuk buku ya, Mbak Resne. Kemudian ini menjadi legacy lah gitu ya, menjadi kenang-kenangan juga kita di Putri Muhammadiyah gitu ya,
Asiatul Aisyah kan punya apa, punya moto ya, apa, bekerja digemari, apa itu ya, terdidik tiap hari, terdidik tiap hari, bekerja digemari, bekerja digemari, kemuliaan Islam dicari. Nah ini saya kira menjadi moto kita, meskipun kita selalu berceramah gitu ya, menyampaikan, kan saya tahu semua teman-teman yang ada di struktur pimpinan ini adalah ustazah gitu ya, ustazah, dan kemudian juga mayoritas guru, dosen, menyampaikan terkait dengan, sebenarnya keinginan saya kemarin sama Rizni juga terkait poin pendidikan KESPRO ya, bagaimana pendidikan KESPRO ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, gimana model mengajarkan sejak dini gitu ya, kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada santriwati-santriwati, santriwan-santriwan, terkait dengan tubuh ya, terkait dengan bagaimana pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Saya kira teman-teman pasti tahu lah, banyak sekali terjadi sekarang ini kekerasan seksual di dunia pendidikan berbasis agama, dalam hal ini pesantren gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, menjadi rekomendasi mungkin ya di penelitian ini, Bu Dia sebagai ketua umum ya, mungkin Bu Rizni yang ini mengetuai penelitian ini. Kenapa? Karena kita kadang tabu ya, di saya juga pernah di Mualimin gitu ya, pesantren, kita jarang mau membahas terkait dengan pendidikan KESPRO, kesehatan reproduksi. Maka saya harap teman-teman yang ada, yang berjiwa muda, yang progresif, Putri Muhammadiyah yang berkemajuan gitu ya, ini kemudian menjadi share, memberikan informasi-informasi terkait dengan resiliensi, bagaimana ketahanan relasi ibu-ibu juga. Ini kan aljannatu tahta aqdamil imahat gitu ya, surga itu berada di telapak kaki ibu. Tetapi di pandemi ini kita ibu itu kalau bilang yang sabar Bu, kenapa? Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi katanya ibu, ini dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah bukan surga ini, sudah stres sampai di ujung-ujung gitu ya. Sudah enggak kelihatan surga ini karena saking stresnya itu ibu di rumah, belum ada kompetensi terkait dengan edukasi gitu ya, kompetensi pendidik gitu. Tiba-tiba kelas itu beralih ke rumah. Jadi kompetensi pedagogi, kompetensi mengajar gitu ya, profesional, kompetensi terkait dengan kurikulum nggak ada. Pun kompetensi pengasuhan, ya ibu kan biasanya juga bekerja gitu ya, nah, itu juga masih sangat minim. Nah ini hasil penelitian ini saya kira menjadi penting untuk kesehatan mental anak. Jadi ini betul-betul PR kita bersama. Jadi ini jangan hanya hasil kemudian ini ya. Jadi ini harus ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Ya bisa juga nanti dibawa ke pemuktamar ya. Coba lihat muktamarnya NU kemarin Bu Dia, itu bagus sekali ya. Ada rekomendasi-rekomendasi terkait dengan dukungan RUU PKS gitu ya, terkait dengan hal-hal yang terjadi di perempuan dan anak di dunia kontemporer, khususnya di Indonesia. Saya kira itu, saya mohon nanti ditanggapi terkait catatan-catatan, mungkin ada temuan-temuan yang unik gitu ya, ya di era pandemi ini ya, terkait dengan kesehatan mental anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Lia dulu, ini selalu bawa anak kecil ketika di kantor. Ya, terima kasih Kak Ulfa atas paparan dan pembahasannya. Banyak hal yang bisa dikaji lebih lanjut ya dari teman-teman tadi Kak. Kak Ulfa ini sekretaris umum periode Mbak Norma. Ya, Kak Ulfa ya. Dan sekretaris ya. Bu Abida. Oh ya, dan sekretaris periodenya Mbak Abida. Terima kasih Kak Ulfa. Nanti bisa, masih di mute Kak Ulfa? Waktu masanya Bu Abida, saya wakil sekretaris di Jogja. Tetapi ketika saya di Jakarta, saya
sekretaris umum. Di Jakarta ketemu Sani, ketemu Uun gitu ya. Yeah. Di Jogja ada Dede, ada Husnul, yeah. generasi-generasi muda Nasyatul Aisyah. Siap. Okay. Terima kasih Kak Ulfa. Nanti bisa di di pembahasan atau tanya jawab bisa kemudian diberikan respon oleh tim peneliti apa yang menjadi temuan-temuan tadi. Kemudian untuk selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga yaitu Ayunda Siti Majidah. Kepada Ayunda Siti Majidah dipersilakan. Ayunda Siti Majidah ini akan memaparkan tentang sudut pandang dari segi agama. Silakan Yunda Majidah. Ya, terima kasih Yunda Lia Karisma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in wa la umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yunda-yunda yang berbahagia, pertama-tama tak lupa saya ucapkan terima kasih dan juga kepada yang terhormat ya, kepada ketua umum pimpinan pusat Nasyatul Aisyah Yunda Diah Puspita yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi bersama-sama di sini, dan juga kepada Yunda Dr. Ulfa, senior saya. Dulu sering ketemu di kantor NA Pusat ya. Yunda Ulfa, Kak Ulfa biasanya kita memanggil. Saya biasanya. Dan juga Yunda-Yunda Nasia, semuanya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Nah, dalam rangka acara ini ya, diseminasi ya, hasil riset PPNA. Nah, ini kebetulan saya mendapat amanah untuk membahas dari aspek agama ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang ekspektasi yang diinginkan oleh teman-teman semua. Baiklah Yunda-Yunda yang berbahagia, langsung saja sebelum kita membahas terkait dengan resiliensi ibu dan kesehatan mental dalam perspektif Islam ya, kita ketahui bersama ya bahwa pada masa saat ini kita mengalami era globalisasi yang mana batas-batas antara wilayah ini sudah semakin hilang ya. Sehingga dari globalisasi ini menimbulkan dampak seperti kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dan bahkan mempengaruhi aspek kejiwaan masyarakat. Nah, kadang ini kemudian mempengaruhi kesehatan mental. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh tim peneliti ya, apa itu kesehatan mental dalam pendapat para ahli dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita tinjau dari aspek atau perspektif Islam, nah ini saya kutip dari buku Psikologi Agama bahwa yang dimaksud dengan kesehatan mental di dalam Islam itu adalah kondisi batin. Kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin, antara lain kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri secara resignasi. Ya, jadi ada konsep robbaniyahnya. Nah, kesehatan mental ini sangat penting ya, karena kesehatan mental ini nanti akan bisa menumbuhkan, memiliki korelasi dengan resiliensi ibu. Dan juga memiliki korelasi dengan kesehatan fisik juga. Nah, kalau kita melihat ya beberapa data ya, bagaimana gambaran kesehatan mental di Indonesia, ini saya kutip dari riset kesehatan dasar ya, Riskesdas 2018, disebutkan bahwa
lebih dari 19 juta penduduk ya, berusia lebih dari 15 tahun, mengalami gangguan mental emosional, kemudian lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun, mengalami depresi, dan 20% dari 250 juta jiwa secara potensi, jadi memiliki potensi ya, belum terjadi. 20%-nya itu potensial mengalami masalah kesehatan mental. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan dan perhatian bersama ya oleh segenap stakeholder ya, baik dari pemerintah atau peneliti, akademisi dan lain sebagainya, sehingga ini tidak menjadi gunung es ya yang berbahaya kalau dia jatuh gitu kan ya. Ini akan sulit untuk dicarikan solusinya. Nah, sebetulnya gangguan kesehatan mental itu ya tadi kalau dikatakan di dalam penelitian tidak sama dengan gangguan jiwa. Nah, memang ada sedikit stigma ya. Orang kalau mentalnya terganggu, nah menganggap bahwa dia terganggu mentalnya sehingga kemudian diisolasi atau mungkin kalau di masyarakat itu ada yang dimasukkan kandang gitu kan ya, kalau anaknya itu terganggu mentalnya atau dicemooh. Nah, dan gangguan kesehatan mental itu tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia ya. Negara-negara maju, bahkan yang paling bahagia seperti di Finlandia, itu juga terjadi beberapa kasus-kasus gangguan mental yang terjadi di masyarakatnya ya. Dan kemudian salah satu indikatornya adalah meningkatnya bunuh diri. Nah, tadi di dalam penelitian ini ya Yunda-Yunda sudah disebutkan beberapa faktornya ya, beberapa faktor dari gangguan mental tadi. Ya, kalau kita kaitkan dengan perspektif Islam ya, tadi kalau disebutkan ada faktor konflik di dalam keluarga. Nah, konflik di dalam keluarga itu kan kalau kita melihat ya, bangunan keluarga yang ada di masyarakat saat ini, mungkin memang tampak kokoh seperti kaca, tetapi dia mudah retak. Nah, sehingga mudah untuk muncul konflik-konflik yang tidak diinginkan. Nah, misalnya diawali dengan adanya stres yang berlebihan, stressful. Sebetulnya kalau kita melihat stres ya, stres itu kan sebenarnya sesuatu yang positif kalau kita mampu mengelolanya. Karena stres itu kan merupakan tekanan dan mana dari tekanan itu akan menghasilkan action. Kita akan mencari solusi. Nah, ini. Dan kemudian dari action ini kita akan memunculkan bagaimana respon kita terhadap masalah atau stres yang kita alami ini. Nah, kalau kita mampu untuk mengelola dengan baik, itu akan menjadi semangat juang kita dan memberikan nilai positif. Nah, kemudian pada masa pandemi ini ya, tadi sudah disebutkan salah satunya pada masa pandemi ini ya, kita memang sadari bahwa masa pandemi ini banyak sekali tekanan atau menimbulkan krisis multidimensi. Nah, kalau saya mengutip riset dari KPPA itu ya, tekanan hidup pada masa pandemi ini menyebabkan banyak masalah, misalnya seperti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini berdasarkan riset KPPA itu ada sekitar 275, kemudian 368 anak itu juga mengalami kekerasan. Baik itu kekerasan fisik ya, kemudian kekerasan verbal dan mungkin secara ini ya muncul yang namanya kekerasan pornografi dan lain sebagainya. Nah, selain itu Yunda-Yunda, ada juga faktor kehidupan bebas ya, kultur sensasional atau misalnya juga gaya hidup hedonis yang semakin menggurita di masyarakat kita. Ya, gaya hidup hedonis ingin hanya menikmati kesenangan duniawi tadi ya, sehingga kemudian memunculkan perilaku materialistis. Semuanya dihitung secara materi. Dan ada keinginan untuk
menjalani hidup secara konsumtif. Nah, ini akan menjadi masalah ketika tidak diimbangi oleh kemampuan hidup ya, atau kemampuan ekonomi. Nah, sehingga ketika tidak ada kemampuan ekonomi tadi, nah tadi muncul misalnya tekanan kepada keluarga, kepada ibu, seperti di dalam penelitian tadi disebutkan ibu-ibu yang tidak memiliki penghasilan, ya, kemudian dia harus menghadapi kehidupan yang seperti ini, yang serba hedonis, materialistis, dan konsumtif, dan tuntutan anak, ya, tuntutan memenuhi kebutuhan anak dan juga membantu ekonomi suami. Nah, ini menjadi beberapa faktor sehingga memunculkan gangguan kesehatan mental. Nah, maka di sini kalau kita lihat dampaknya bagaimana ketika itu terjadi di dalam sebuah rumah tangga ya, maka emosi akan meningkat. Nah, ketika emosi meningkat ya, misalnya di dalam sebuah rumah tangga itu antara suami dan istri itu emosi meningkat, menimbulkan konflik. Nah, konflik ya, konflik antara suami dan istri ya. Kemudian ibu juga, atau mungkin ketika ada relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, suami merasa lebih atau memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menganggap istrinya mungkin tidak terlalu berperan. Nah, di sini sehingga kemudian muncul konflik, dan yang terjadi setelah konflik biasanya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ya. Nah, ketika ini dibiarkan, kekerasan dalam rumah tangga baik dalam verbal, fisik, dan lain sebagainya, dan tidak ada penanganan-penanganan, misalnya kalau di dalam konsep Islam kan ada sulhu, mendamaikan, dan lain sebagainya, maka ujung-ujungnya adalah perceraian. Nah, nanti, tadi sebenarnya di dalam penelitian sudah disebutkan semua ya, saya mungkin akan mempersingkat nanti. Dan ketika perceraian ini terjadi, anak menjadi korban. Ya, tapi sebetulnya tidak hanya disebabkan oleh perceraian ya, ketika anak itu menjadi korban, bisa juga anak ini menjadi korban dari pola asuh yang salah. Sehingga kalau di dalam, saya meminjam ucapan dari Ustadz Bahtiar ya, kadang kita ini sebagai orang tua itu hanya berperan secara biologis. Kita memang orang tua biologis dari anak-anak kita. Tapi secara ideologis mereka sudah diambil oleh ideologi-ideologi lain seperti ideologi liberalisme, sekulerisme, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak kemudian menjadi mencari perhatian di tempat yang lain, melakukan perbuatan atau perilaku kelitih, tawuran, atau mungkin sampai mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, dan menjadi masalah di dalam masyarakat. Nah, ini. Selain itu juga ketika gangguan mental itu atau stres itu tidak bisa dikelola dengan baik, dampaknya tidak hanya kepada mental kita ya, tetapi juga kepada fisik. Sehingga muncul penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Ya, kemudian ketika ini dibiarkan, dampaknya kepada sustainability negara. Karena keluarga itu adalah unit terpenting di dalam rumah tangga. Nah, unit terpenting di dalam masyarakat, ya, di dalam bangsa. Nah, ketika bangsa itu ingin maju, maka ya keluarga itu. Berawal dari keluarga. Nah, ketika keluarga itu ingin berdaya, sesuai dengan hadis Nabi dikatakan, idza saluhat mar'ah, ketika wanita-wanita itu baik, ya, saluhat bilad, maka negara pun akan baik. Idza fasadat mar'ah, dan ketika perempuan itu rusak, maka sebuah bangunan ke bangsa itu juga akan bisa rusak. Maka kalau kita Yunda-Yunda perhatikan bahwa peran ibu di dalam rumah tangga itu sangat penting ya, terutama dalam membangun resiliensi tadi, ketahanan. Nah, resiliensi sendiri itu adalah istilah di dalam psikologi ya, biasa dinamakan dengan daya lenting, atau tadi kalau di dalam penelitian teman-teman atau Yunda-Yunda Nasiah tadi dikatakan bahwa itu adalah kemampuan individu,
kita mampu untuk bangkit, menjadikan masalah hidup itu sebagai ruang pembelajaran kita. Jadi ketika ada masalah, ya karena hidup itu tidak akan lepas dari masalah. Orang mau sehebat apapun, masalahnya pasti akan berbeda-beda, karena memang ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah kan ya, kalau saya boleh mengutip ya, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan saya akan menguji kalian dengan sesuatu sedikit dari ketakutan. Ketakutan masa depan, ketakutan pekerjaan, ketakutan ekonomi, kehilangan orang yang kita sayangi, ketakutan masa depan anak, dan lain sebagainya. Minal khauf wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya. Kemudian wassamarat, ya, dan kekurangan buah-buahan. Nah, kemudian di situ dikatakan janji Allah, ya, wa basyiris sabirin. Maka Allah itu akan memberikan kabar gembira kepada yang bersabar. Nama kadang kalau kita berbicara sabar itu banyak yang salah memahami apa itu sabar ya. Sabar itu hanya nerima. Padahal sabar itu kalau di dalam konsep Islam ya kita terima dulu masalahnya, kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita tenangkan jiwa kita, ya. Maka dari situ akan muncul yang namanya pengharapan, ya. Pengharapan. Jadi ketika kita kuatkan iman, kita tawakal, sabar, kemudian kita husnudzon. Bahwa semua yang menimpa kita ini sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hadid kan disebutkan ya, ma'asoba min musibatin. Dan semua yang menimpa umat manusia, terutama pada masa pandemi ini, kepada ibu-ibu gitu kan ya, yang ditimpakan di bumi ini, wala fi anfusikum, dan ditimpakan kepada diri kita ini, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sebetulnya sudah ditulis di lauhul mahfud. Sudah ditulis ya, di dalam pengetahuan Allah sebelum itu terjadi kepada kita. Nah ini saya kutip supaya kita ini menganggap masalah itu bukan sesuatu yang perlu kita ratapi, atau masalah terhadap anak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengutip dari ayat ini ya kita menganggap bahwa sebetulnya semua ini sudah ada di dalam apa? Al-Qur'an. Ya sudah dituliskan. Sehingga kita menyikapi masalah itu dengan penuh optimis. Nah, baik Yunda, resiliensi di dalam keluarga itu sangat penting ya. Karena kalau kita memiliki daya lenting tadi, kita akan memiliki kemampuan untuk menahan dampak dari tekanan tadi. Dan kemampuan untuk pulih ya, tadi sudah dijelaskan di penelitian. Nah, karena kalau seandainya kita tidak bisa membangun resiliensi, terutama kalau di dalam keluarga itu dimulai dari ibu, maka ini bisa meruntuhkan coping keluarga. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Maka ada istilah ibu bahagia, keluarga harmonis. Nah, seperti itu yang bisa kita ambil ya. Maka bagaimana membangun resiliensi dalam keluarga di dalam Islam ya? Tadi sudah banyak yang ditulis ya oleh penelitian tadi. Misalnya pentingnya memiliki kesehatan mental yang baik itu berhubungan dengan esensi spiritualitas. Ini yang saya dapat tadi ya dari penelitian Yunda. Ya karena memang penting. Bagaimana kita ini membangun resiliensi di dalam keluarga itu yang pertama adalah reorientasi konsep keluarga kita. Ya, selama ini kita ini membangun keluarga itu niatnya apa? Itu yang penting kalau kita masukkan nilai-nilai agama di situ ya. Bahwa keluarga itu adalah tidak hanya tempat menyatukan dua sejoli yang saling mencintai, tetapi di situ ada nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah untuk mencapai kehidupan yang sakinah. Di situ ada nilai-nilai pendidikan untuk mendidik anak kita. Di situ ada nilai-nilai dakwah. Ya, maka keluarga ini kalau di dalam Islam itu adalah keluarga yang ideal, itu adalah keluarga yang berbasis agama. Nah, ini penting. Ya. Kemudian tadi juga dikutip di dalam penelitian, kerjasama, relasi, membangun relasi yang baik antara suami dan istri.
Nah, ini juga nanti akan memiliki korelasi terhadap resiliensi di dalam keluarga ya. Nah, ini akan bisa tercipta ketika terjadi komunikasi intens antara suami dan istri. Bahwa suami dan istri itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan seperti libas pakaian, huna libasulakum wa antum libasulahum, sehingga saling menutupi aib, saling melengkapi. Jadi konsep keluarga di dalam Islam itu bukan keluarga yang saling berkompetensi, bukan konsep, maksud saya bukan konsep saling antara suami dan istri itu saling bersaing, bukan. Tetapi konsep saling melengkapi. Ya, konsep saling melengkapi ini yang mesti kita pahami. Kemudian menumbuhkan solidaritas dan ukhuwah, terutama bagi ibu-ibu ya. Di dalam buku Fatwa dan Pandemi itu yang ditulis oleh salah satu teman-teman di ICIP itu dikatakan bahwa ketika ibu pada masa pandemi atau pada masa dia mengalami depresi atau masalah-masalah, ketika solidaritas itu muncul, ukhuwah itu muncul dari orang-orang sekitarnya, terutama ya ibu muda lah seperti kita, ketika baru punya anak atau ketika mendidik anak-anak masih kecil, dukungan dari suami, dukungan dari keluarga, itu sangat penting. Karena kalau itu dibiarkan, maka ibu ini akan mudah untuk mengalami depresi tadi. Dan ketika itu sudah menyerang ibu ya, nah, kalau di dalam hadis dikatakan untuk meruntuhkan bangunan keluarga muslim itu ibunya yang diserang. Nah, kalau ibunya itu sedih, ibunya itu emosi, nah itu akan berpengaruh kepada yang lain. Nah, ini Yunda. Tadi juga disebutkan ya bagaimana kita membangun resiliensi anak-anak kita. Terutama pada masa saat ini ya, salah satunya yaitu dengan pendidikan yang baik tadi yang saya kutip ya, itu sudah bagus ya. Ya memang betul, pendidikan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu akan berdampak bagaimana membentuk mental dia, bagaimana membentuk view dia, bagaimana nanti kemudian membekali dia. Nah, di sini mesti yang kita pahami, Yunda-Yunda sekalian, bahwa anak yang diamanahkan kepada kita itu adalah investasi. Jadi kita memahami hakikat anak. Selain anak itu adalah amanah, anak juga adalah investasi kita di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita memahami hakikat itu, yang kita berikan adalah pola asuh yang baik. Pola asuh yang baik itu ya bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan usianya. Ketika prenatal bagaimana. Kemudian ketika usia mumayyiz, usia balig. Nah, ini tentu Yunda-Yunda sudah banyak mengetahui bagaimana mendidik anak, pola asuh yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Nah, kemudian tidak melabeli anak. Nah, kadang ini yang kadang kita ini kalau mendidik anak ya, saya sendiri kadang tidak sabar gitu ya. Misalnya melihat anak kita berbuat sesuatu yang sudah kelewatan misalnya, masih anak kecil, kadang kemudian tidak sengaja kita melabeli dia. Nah, apa yang kita labelkan kepada anak itu akan terekam. Dan itu akan, ibu saya saja menganggap saya ini misalnya kita labeli, maaf gitu, misalnya anak setan, ya dia akan terekam. Nah, ini pentingnya pendidikan ibu tadi, yang ditemukan di dalam penelitian tadi ya. Korelasi pendidikan ibu terhadap pola asuh anak itu sangat sangat berhubungan sekali. Semakin baik pendidikan ibu, ya, semakin baik pendidikan agama, pendidikan umum yang dimiliki oleh ibu, maka akan berdampak terhadap pola asuh terhadap anak-anaknya. Ya, bagaimana ketika anak itu nakal, bagaimana ketika anak itu ketika masa remaja dia membutuhkan kita untuk menjadi tidak hanya sebatas orang tua, tetapi juga teman, ya. Nah, ini yang mesti kita pahami tadi. Bagaimana kita menetapkan pola asuh yang baik sesuai dengan usia anak. Kemudian pendidikan yang baik itu tadi ya, semakin tinggi pendidikan anak, maka akan semakin baik mempengaruhi kesehatan mentalnya. Itu yang
kalau tidak salah yang saya kutip dari penelitian tadi ya. Namun di sini saya memberikan sedikit catatan ya Yunda, tapi mungkin yang dimaksud ini cuma mungkin di sini saya lebih memberikan spesifik gitu ya. Pendidikan tidak mesti pendidikan yang tinggi saja, karena banyak kasus anak disekolahkan tinggi ya, yang terbaru itu di Jawa Barat kalau tidak salah ya, anak itu bunuh diri karena dia skripsinya ditolak. Nah kemudian ada juga sekolah sampai ke luar negeri, kemudian dia menjadi pelaku kejahatan seksual dan lain sebagainya. Maka di sini perlu digarisbawahi adalah pendidikan yang tinggi, yang baik, yang memiliki basis agama dan basis pendidikan umum yang seimbang. Nah ini penting ya, kita berikan catatan di sini. Tapi mungkin nanti ada tanggapan dari tim peneliti bisa, atau dari Yunda-Yunda yang lain. 1 menit lagi ya, Yunda. Saya, ya, ini sudah selesai, atau mungkin saya kurang detail membacanya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, sebetulnya di dalam Nasihatul Aisyah juga sudah memiliki program ya terkait bagaimana membangun resiliensi, salah satunya yaitu program Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah. Nah, ketika program ini bisa disosialisasikan sampai ke bawah, bisa diamalkan ya, tidak hanya disosialisasikan tapi juga dipraktekkan, maka keluarga-keluarga muda tangguh Nasihatul Aisyah itu tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas gerakan, tapi juga akan menghasilkan sebuah keluarga yang tangguh ya, yang tangguh di masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yunda. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan di dalam penyampaian materi saya. Terima kasih. Albil manitako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ayunda Majidah antara korelasi dan dengan relasi ibu dan kesehatan mental anak dilihat dari sudut pandang perspektif Islam. Tadi banyak juga temuan-temuan yang disampaikan oleh Yunda Majidah dan korelasinya dengan temuan-temuan yang diteliti oleh teman-teman. Salah satu yang tadi saya kalau tidak salah dengar, pentingnya pendidikan ibu terhadap korelasi pola asuh ibu itu sendiri. Nah, lihat termute. Baik Yunda-Yunda, menarik sekali paparan dari ketiga narasumber yang tadi sudah disampaikan. Saatnya kita tiba di acara diskusi tanya-jawab. Diskusi tanya-jawab ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, sesi dari kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Kemudian sesi kedua, saya nanti persilakan untuk bertanya langsung kepada tim peneliti maupun ke kedua narasumber. Untuk mempersingkat, akan saya bacakan beberapa pertanyaan dari peserta. Pertanyaan pertama, Mbak Oktiana PCNA Madukara. Ini tidak ditujukan kepada siapa, mungkin ketiga narasumber bisa memberikan jawaban. Bagaimana menghadapi orang tua atau masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental itu masih menjadi hal yang tabu? Dan ketika ada seseorang yang bercerita tentang kesehatan mental itu, bahwa orang itu dianggap mencari perhatian atau alay. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab oleh ketiga narasumber atau nanti bisa juga ditambahkan oleh dari tim peneliti. Silakan dari Mbak Uswatun dulu. Terima kasih banyak Yunda. Baik, mungkin untuk pertanyaan demikian. Nah, terkadang fenomena itu untuk zaman sekarang ya, yang saya pernah riset kecil-kecilan gitu di sosialnya. Jadi memang yang masih rata-rata ya masih menganggap problem kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang tabu itu berasal dari generasi
generasi tua, dalam hal ini generasi Y, bahkan generasi baby boomers. Justru uniknya generasi-generasi muda, karena saya dalam beberapa riset concern ke generasi muda, generasi Z dan ke bawah gitu, bahwa memang anak-anak muda sekarang justru malah lebih melek kesehatan mental sebenarnya. Sisi lain karena itu tadi, kan di pemaparan sebelumnya saya menjelaskan kalau internet itu memiliki dua sisi mata pisau ya, Yunda sekalian, misalkan ya di sisi negatif dia bisa menjadi sebuah racun bagi terutama bagi anak-anak usia dini gitu, terus juga di sisi lain bisa jadi ladang informasi bagi anak-anak muda gitu. Jadi makanya anak-anak muda sekarang justru mereka sudah mulai melek terkait kesehatan mental, dan banyak wadah-wadah literasi kesehatan mental juga di sosial media. Tapi malah ada yang kelewatan juga, jadi sedikit-sedikit, oh kayaknya saya depresi nih. Jadi lebih gampang mengklaim dirinya itu mengalami masalah gangguan mental. Padahal kan untuk mendapatkan diagnosis itu ada prosedur-prosedur tersendiri. Jadi di situ ada dua sisi terkait kesehatan mental. Jadi memang perlunya literasi kesehatan mental. Jadi ini masih menjadi PR bersama, literasi kesehatan mental ini perlu digaungkan terus, karena memang terutama ke generasi yang lebih senior gitu, karena memang edukasi mengenai ini banyak yang terlewat dari generasi itu. Jadi memang kita harus terus menguatkan, dan ini menjadi tugas kita di NACHIA, karena kita semua orang yang teredukasi. Jadi isu-isu mengenai kesehatan mental perlu kita terus informasikan kepada masyarakat luas, gitu, bahwa memang kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya, dan justru malah banyak masalah-masalah dari kondisi fisik yang kita alami itu dipicu dari kesehatan mental yang sedang bermasalah, kayak gitu. Jadi memang sekali lagi sih ini kuncinya literasi sih, Yunda, ke orang tersebut, misalkan dia masih menganggap bahwa hal tersebut itu menjadi tabu karena dia nggak tahu sebenarnya kesehatan mental itu apa. Mungkin dari Yunda-Yunda yang lain menambahkan dari pemateri-pemateri lain juga. Monggo. Ya, terima kasih Uswa. Poinnya adalah kita perlu membuat semacam sosial media atau media yang bisa disebarluaskan, bisa jadi di sosial media pimpinan pusat Nasyatul Aisyah atau bisa disebarluaskan juga hingga ke pimpinan ranting terkait dengan kesehatan mental ini. Kemudian dari Mbak Majida. Terima kasih Yunda Lia. Ini saya menjawab dari aspek agama ya, salah satunya ya. Jadi mengapa masyarakat itu kadang masih menganggap kesehatan mental itu menjadi hal yang tabu? Nah, kalau kita lihat dari bagaimana realitas masyarakat kita ya, salah satunya yaitu ada pemahaman atau budaya sinkretisme yang sangat kuat di masyarakat. Budaya kepercayaan terhadap hal-hal yang tahayul, supranatural, ya, sehingga ketika anak itu depresi atau anak itu terganggu mentalnya, dianggap, wah itu kerasukan setan, kemudian wah itu ada jin dan lain sebagainya, kemudian di beberapa tempat dimasukkan ke dalam kandang. Nah, ini pentingnya kita memahamkan, melakukan dakwah pencerahan dari aspek agama, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Tapi memang itu, kalau dalam pendapat Imam Al-Ghazali, jiwa manusia itu kan, nafsun itu kan ada kolab ya, kemudian ya ada hati dan lain, itu saling berkaitan. Nah, jadi pentingnya tadi pendidikan agama dan dakwah yang mencerahkan, sehingga pemahaman masyarakat tentang gangguan kesehatan mental itu tidak salah. Karena memang banyak masyarakat itu yang kadang tidak menyadari keluarganya itu ada yang terganggu mentalnya. Contohnya ketika anak itu kecanduan gawai, saya pernah menemukan anak itu kalau main PUBG, kemudian nge-lag gitu ya, marah-marah sendiri. Ibunya dimarahin bla 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 sampai internetnya stabil,
dia baru diam. Tapi ibu menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini berarti ada kaitannya juga selain dengan pendidikan agama, juga pendidikan orang tua. Dan kita lihat bagaimana pendidikan orang tua ya, terutama generasi sebelum ya generasi kita ke atas, rata-rata memang mereka menganggap itu hal yang itu masih masa anak-anak, nanti akan sadar kembali. Tapi kalau itu dibiarkan, nah ini yang berbahaya adalah menjadi anak yang susah lagi untuk diluruskan. Jadi dari poinnya adalah mengapa karena ada budaya tahayul tadi, kemudian tingkat pendidikan dan tentunya kita melakukan dakwah-dakwah pencerahan. Seperti itu kalau dari aspek agamanya. Terima kasih Yunda Lia. Ya, menarik apa yang disampaikan Yunda Majidah. Kita ke pertanyaan yang kedua, ini untuk Yunda Majidah. Dari Bunga MS, PWNA Sumatera Selatan. Kepada Mbak Siti Majidah, bagaimana menguatkan mental dari ibu-ibu muda yang sering mengalami kegalauan emosi karena merasa bimbang untuk mengimbangi dan membagi prioritas antara suami, anak, orang tua, dan pekerjaan? Silakan Yunda Majidah. Masih di mute? Terima kasih Yunda Bunga ya tadi ya. Nah, tadi bagaimana ya caranya kalau kita tinjau dari aspek agama ya, ya di sini ya. Pentingnya kita ini menguatkan iman kita ya. Iman di sini bukan hanya sebatas percaya ya. Karena kalau kita lihat iman itu kan atastiku bil qalb, kita itu mempercayai secara hati tapi juga mengamalkan. Jadi ketika kita sudah mengamalkan apa yang kita imani, tadi akan memunculkan tawakal dan kesabaran. Dan kemudian kita akan husnudon, ya, dan memunculkan harapan dan itu akan menghasilkan sebuah solusi. Nah, di dalam rumah tangga tadi, dengan kondisi ibu ya, yang terutama pada masa pandemi ini yang memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai ibu yang bekerja di luar, tetapi juga ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi guru anak-anak, dan lain sebagainya, belum masalah ekonomi. Nah, di sini perlu adanya peran antara ibu dan suami, ya, ibu dan bapak itu, selain menguatkan pondasi-pondasi agama tadi, juga membangun relasi yang seimbang. Nah, ya tadi kita mengenalkan kepada kita, intenskan komunikasi dengan pasangan kita ya, dan lagi-lagi ya tadi ketika itu sudah kita coba semua, maka ya satu-satunya yaitu dengan memohon pertolongan Allah tadi. Nah, kemudian memperbanyak dalam berzikir kepada Allah sehingga dengan rahmatnya Allah itu insya Allah akan berikan solusi. Nah, ini jadi ibu-ibu muda bisa mencoba itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Majidah. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga di sesi pertama ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah para narasumber, mendalam banget. Keren, PPNA mencerahkan dan menarik paparannya. Mohon maaf, saya Janisah dari PDNA Purbalingga, Jawa Tengah. Izin bertanya terkait dengan kesehatan mental pada keluarga. Tadi menyampaikan terkait dengan ketakutan sampai ranah depresi, muncul juga kasus depresi kebingungan akan ketakutan dan kebingungan di masa depan. Paparan terjadi pada banyaknya anak di perguruan tinggi, serta SMA atau SMK atau UMA, serta menyerang pada ibu. Korban dari kondisi mereka bekerja, salah satunya adalah ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya. Ada bahasan kemampuan memulihkan kepada mereka yang terdampak. Kami tertarik pada paparan tersebut. Mohon step-step tips psikologi seperti apa dan lembut untuk mereka sehingga paparan yang disampaikan atau pertanyaan ini bisa terjawab. Mbak Uswah mungkin bisa menjawab pertanyaan berikut atau dari tim peneliti.
silakan Mbak Ulfa. Ini saya nyimak ulang pertanyaannya Mbak, karena tadi ada beberapa putus-putus suaranya. Iya. Saya ulang kembali. Ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan ketakutan sampai ranah depresi. Muncul juga kasus depresi kebingungan akan ketakutan dan kebingungan di masa depan. Paparan terjadi pada banyaknya anaknya di perguruan tinggi serta SMA atau SMK atau MA. Serta menyerang para ibu korban dari kondisi mereka bekerja, salah satunya ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya. Ada bahasan kemampuan memulihkan kepada mereka yang terdampak. Ini mohon step by step untuk tips psikologi, untuk kondisi psikologisnya bagaimana. Seperti itu. Ada iklan. Ya, silakan Mas. Ya Yunda, terima kasih. Saya membuka dulu, barangkali nanti dari Yunda-Yunda lain dari tim riset yang lebih expert bisa membantu menjawab. Jadi intinya sih bagaimana kita bisa menghadapi misalkan dari ketakutan hingga depresi, misalkan dalam kasus-kasus anak-anak di perguruan tinggi, di sekolah, terus para ibu yang bekerja. Nah terutama ini terjadi di masa pandemi kan, Yunda, dan beberapa data juga sudah menyebutkan bahwa memang selama masa pandemi kasus kesehatan mental ini naik, karena memang faktor risikonya itu sangat besar. Jadi faktor yang membuat kerentanan itu semakin besar itu semakin banyak gitu Yunda. Misalkan sebelum datangnya pandemi saja kita sudah memiliki kerentanan-kerentanan itu sendiri. Misalkan baik dari siswa punya kerentanannya sendiri, terus bagi seorang ibu punya kerentanan sendiri, seorang ayah punya kerentanan sendiri, seorang mahasiswa punya kerentanan sendiri, dan ditambah lagi hadirnya pandemi ini justru menjadi sebuah stresor bersama. Jadi memang pandemi ini menjadi kayak hujan petir di siang bolong gitu, yang tiba-tiba menyambar kita di kondisi seperti ini. Sudah susah kita didatengin lagi pandemi, tapi memang salah satu proses dalam mencapai kondisi yang resilien memang kita harus bisa menghadapi itu. Nah pertama memang perlunya pengelolaan diri yang sangat penting itu tadi Bunda. Nah misalkan kalau permasalahannya juga sudah tidak bisa terbendung, misalkan kalau dalam masih ranah ketakutan atau ranah individual yang masih bisa kita manajemen emosi seperti itu, bisa kita lakukan pengelolaan emosi dengan berbagai macam metodenya. Nah, tapi kalau misalkan dari Yunda-Yunda sudah ranahnya depresi, apalagi depresinya kan, depresi ada tiga, tingkatan dari ringan, sedang, sama berat. Nah, kalau depresinya udah berat, nah, disarankan Yunda-Yunda menghubungi layanan konsultasi yang sudah banyak tersedia online. Sekarang banyak sekali tersedia Yunda-Yunda. Dan jangan pernah takut dan malu. Sekali lagi kita datang ke psikolog, datang ke konselor itu bukan karena kita, karena kita mengalami, kan biasanya orang takut karena nanti dibilang gila gitu. Justru karena memang kita aware, dan sebelum itu menjadi semakin parah, kita berkunjung ke tenaga-tenaga profesional gitu. Terutama di Jogja ya, Yunda-Yunda mungkin yang berdomisili di Jogja, layanan konsultasi ke psikolog itu di puskesmas gratis. Jadi Yunda tinggal datang aja ke sana dan bisa mudah-mudahan dari cara tersebut bisa mengatasi permasalahan yang Yunda berikan. Lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah yang tidak menjangkau itu? Karena sementara ini yang masih jadi best practice itu di Yogyakarta. Jadi pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu memang membuka layanan kesehatan mental di layanan kesehatan primer, yaitu dalam hal ini puskesmas itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjangkau karena hadirnya pandemi, nah ini juga menjadi berkah juga kan. Yunda-Yunda bisa mengakses layanan kesehatan online, dan ini banyak sekali tersedia di NCCC, kalau nggak salah juga mereka menyediakan layanan ini. Jadi sebesar apapun itu, kalau bisa ya memang kita harus bercerita gitu. Jadi intinya jangan kita pendam kalau misalkan mengalami permasalahan gitu Yunda. Nah, karena ada layanan ini, mari kita manfaatkan sama-sama. Jadi
Minimal dengan kita bercerita, kita bisa meluapkan emosi-emosi negatif kita, tidak memendam, karena kalau misalkan kita terlalu memendam ibarat sampah, kita pendam-pendam-pendam, nanti membusuk, nanti suatu saat nanti malah akan baunya enggak cuma bau sampah, tapi bisa jadi lebih busuk dari itu. Misalkan kita ibaratkan seperti itu. Jadi tahapannya sih, pertama memang perlu pengelolaan diri itu tadi Yunda, dan ini memang perlu latihan, dan semakin sering kita mengalami berbagai macam stresor dan bisa melaluinya, maka kita bisa, ketahanan kita atau resilience kita bisa semakin kuat. Kemudian kita, yang kedua, memanfaatkan layanan kesehatan terdekat, terutama di akses teman-teman di Jogja dan sekitarnya, bisa ke puskesmas dan layanan kesehatan online. Jadi Yunda-Yunda bisa langsung ke sana, bisa mengaksesnya. Mumpung masih suasana pandemi, banyak layanan kesehatan online yang free. Mungkin itu beberapa dari saya, mungkin dari Yunda lainnya bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Uswa atas jawaban yang disampaikan dalam pertanyaan tadi. Sebelum saya ke sesi 2, ada closing statement dari Kak Ulfa Mawardi. Yunda, permisi. Oh, iya. Saya juga tadi lupa menambahkan yang terkait dari itu tadi, bahwa memang di sini bisa kita melihat rata-rata yang mengisi ini kan background-nya dari Yunda-Yunda Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia. Jadi bisa kita lihat bahwa rata-rata dan sebagian besar Yunda-Yunda Nasyah itu memiliki pendidikan tinggi dan juga memiliki, rata-rata itu punya penghasilan gitu. Walaupun, maksudnya apapun jenis pekerjaannya, jadi memang mereka rata-rata berpenghasilan. Makanya dilihat bahwa mereka memiliki resiliensi yang cenderung tinggi itu tadi. Ada hal yang ya, terima kasih Uswa. Ya, sudah Uswa? Ya. Ya Yunda. Terima kasih Uswa. Ulfa, assalamualaikum Mbak Ulfa, masih di tempat? Ya masih. Ya, Kak Ulfa ada tambahan yang akan disampaikan oleh Kak Ulfa terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Silakan Kak Ulfa. Ya, terima kasih. Sekalian terakhir ya, saya jam 4 ada janjian di luar kantor. Saya sangat menyimak dua narasumber tadi dan juga pertanyaan terakhir. Ada hal yang menarik tadi di salah satu pertanyaan yang di luar penelitian yang kemudian ditanyakan, misalnya kesehatan mental anak itu kan tadi di penelitian hanya terkait dengan pendidikan, ekonomi. Nah, pertanyaannya tadi entah dari mana ini ya, dari yang dibacakan tadi oleh Mbak Lia yang terakhir, itu ada yang menanyakan bagaimana kesehatan mental anak ketika orang tua berselingkuh. Ini kan pertanyaan yang off the box gitu ya. Jadi ya, jadi sudah banyak sekali terjadi hal dalam problem rumah tangga gitu ya, yang itu sangat erat kaitannya dengan anak, kesehatan mental anak. Saya kira yang pertama itu harus membangun trust ibu dan anak, gitu ya. Jadi dia mau masih utuh gitu ya, masih bapak, ibu, anak, atau anak saja dengan ibu atau bapak saja dengan anak. Itu yang menyehatkan anak itu ketika anak dipercaya oleh orang tua. Gitu ya. Jadi ketika anak sudah mulai tidak dipercaya, maka anak itu tidak nyaman. Ketika anak tidak nyaman, maka anak akan mencari kenyamanan di luar rumah. Gitu ya. Jadi saya di Kemen PPPA ini sangat banyak kasus, tadi ada datanya saya sampaikan ya. Itu pasti nanti ada kondisi kenapa anak itu berkasus, narkoba lah, kemudian hal-hal yang terkait dengan kenakalan gitu, itu erat kaitannya dengan kenyamanan di rumah, pengasuhan gitu. Pun tadi seperti pertanyaannya perselingkuhan, pasti anak merasakan ya akibat ketidakharmonisan bapak dan ibunya gitu ya, atau orang tuanya. Jadi itu yang harus dibangun pertama itu adalah trust, kepercayaan. Kemudian kehadiran. Jadi kalau misalnya pun percaya tapi tidak pernah dilihat, tidak pernah hadir. Ini anak penerimaan rapor orang tua enggak hadir, gitu kan?
anak mengalami masalah, ibu tidak hadir. Ibu sibuk dengan masakan, dengan online, dengan TV, dan sebagainya. Itu. Saya kira tadi yang dibahasakan perspektif agama itu ya, bisa ditafsir gitu ya, kalau dalam apa hadis ya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain gitu ya. Itu mungkin kalau teksnya artinya kan ridha Allah, ridha orang tua gitu ya. Tapi kalau itu ditafsir ke kesehatan jiwa anak, itu bisa dibalik. Kesehatan jiwa anak itu sangat bergantung kesehatan jiwa orang tua. Jadi itu, jadi ridho itu kan artinya rela gitu ya. Sehat gitu, sehat jiwa gitu. Ridho itu jiwa, bukan fisik gitu ya, jiwa. Jadi kalau anak itu sehat, mau sehat, maka kesehatan jiwanya ibunya itu ya yang sangat lekat kan ibu. Ya, kecuali kalau misalnya ditinggal dengan bapak gitu ya. Jadi kan akibat COVID-19 ini banyak juga anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya sehingga tinggal sama bapaknya atau pengasuh pengganti misalnya. Jadi saya kira yang ketiga itu tadi kita harus ridho ya, yang pertama kepercayaan, yang kedua kelekatan ya, waktu ya, yang ketiga ini tadi kita harus sehat ridho gitu ya, mentalnya anak ini sehat ketika mentalnya orang tua sehat. Jadi itu sangat berkorelasi. Saya kira yang selainnya itu sudah menjadi hasil penelitian tadi, mau pendidikan, mau ekonomi, mau kesehatan, mau kesejahteraan, itu sudah menjadi hasil penelitian yang tidak bisa dibantahkan lagi ya. Dan ini saya berterima kasih. Saya kira saya cukupkan ya, nanti dilanjutkan oleh narasumber yang lain, dan saya hanya memang menanggapi ya, bukan narasumber. Terima kasih pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, terima kasih kawan-kawan dari cabang, ranting, daerah, wilayah gitu ya, se-Indonesia. Saya tadi banyak pertanyaan, ada juga Mbak Linda dari Aceh ya, saya tahu ya. Persis. Beliau pendamping anak mulai dari tsunami sampai sekarang, bahkan suaminya sekarang itu menjadi ketua perlindungan anak Aceh gitu ya. Saya masih sering mencari, mendapatkan data-data dan informasi dari Mbak Linda dan keluarga dan teman-teman di Aceh. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada saya salah dan hilaf ya. Salam hangat selalu. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulfa. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, baik teman-teman. Sesi pertama sudah cukup 3 pertanyaan. Memasuki sesi kedua, pertanyaan langsung, ada yang mau disampaikan secara langsung dari rekan-rekan sekalian. Saya buka untuk 3 penanya. Silakan untuk raise hand. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya langsung. Saya buka untuk 3 penanya, untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, sepertinya ada dari Mbak Diana PWNA Kaltim. Silakan ya, Mbak Diana. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana Karisma. Ya, ditujukan kepada siapa? Kemudian pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Silakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa ketiga-tiga narasumber kita ya, karena sebenarnya saya hanya sedikit penasaran gitu. Jika kita berbicara resiliensi ini, kan nanti ada bounce back yang akan muncul berupa apa namanya coping dan adaptasi yang positif dari seseorang yang dalam membentengi dirinya dengan apa namanya coping mechanism stres, biar tidak terikut dengan stres-stres yang datang menyerang kita gitu ya. Yang sebenarnya saya menjadi penasaran, kenapa rekan-rekan peneliti menggunakan kata resilience gitu ya? Kenapa tidak seumpamanya ada egon strength atau hardiness gitu, yang sebenarnya hampir serupa gitu. Karena kalau kita mau resilience, berarti seseorang tuh punya ego strength yang tinggi gitu ya, dia mampu apa namanya menjaga psikologinya dengan baik sampai tidak stres. Demikian dengan hardiness gitu ya, larinya nanti ke arah apa, karakteristik kepribadian.
Nah, makanya saya sedikit penasaran, karena kalau seandainya kita pakai, seandainya lah gitu ya, saya yang dipakai adalah happiness, mungkin perlakuan yang akan dijadikan solusi bagi anak-anak yang kena gangguan mental, kalau dalam kajian psikologi Islam itu kita sebut dengan marot, kudubu marot, ya, atau dalam kajian psikologi psikoneurosa, gitu ya, gangguan-gangguan kesehatan mental. Nah, nanti solusinya kan bisa larinya ke arah kepribadian, terapi perilaku gitu. Seumpamanya masalah gangguan obsesi kompulsif gitu ya, obsesi kompulsif disorder, anak-anak yang ketergantungan kuat dengan gadget mungkin, atau punya idola dari Korea yang buat mereka tuh punya dunia sendiri dan tidak bisa menerima problem-problem apapun, itu mungkin membuat mereka semakin stres sehingga mereka lebih melakukan pelarian gitu ya. Ekafisme. Jadinya makanya kenapa gitu? Itu mungkin yang pertama, yang kedua mungkin di sini kan dari hasil penelitian pendidikan ibu itu sangat berkorelasi dengan pola asuh. Mungkinkah hasil penelitian ini juga mengarahkan kepada rekan-rekan semua yang berstatus ibu tidak bersekolah secara formal, namun ternyata mereka aktif dalam agenda aneka kegiatan kajian keilmuan yang umumnya dilakukan. Gitu ya, sehingga bisa jadi bekal bagi mereka untuk memanage pola asuh mereka terhadap anak. Apakah dalam penelitian ini itu juga disampaikan, jangan sampai ada mindset bahwa ternyata hanya orang yang berpendidikan tinggi yang mempunyai kapasitas pola asuh yang baik untuk anak-anak mereka. Mungkin seperti itu Mbak Lia Karisma. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diana dari Kalimantan Timur. Untuk pertanyaan ada dua tadi, kenapa menggunakan kata resiliensi, kemudian bagaimana terkait dengan hasil penelitian pendidikan ibu sangat berkorelasi, artinya status pendidikan non formal ibu dengan status ibu yang ada dalam kumpulan seperti pengajian, kemudian komunitas seperti itu. Mungkin saya sarahkan ke Mbak Uswatun untuk menjawab, kemudian lanjut nanti ke Mbak Majidah. Silakan Mbak Uswa. Terima kasih Yunda Diana atas pertanyaannya. Mungkin saya buka nanti dari tim riset bisa menambahkan juga. Nah, berkaitan pemilihan temanya di sini, kenapa lebih mengarah ke resiliensi dibandingkan misalkan tadi hardiness gitu ya Mbak. Kan kalau resiliensi itu dia kenapa kami akhirnya memilih itu juga, karena kan ibaratkan sekarang ini kita mengalami berbagai macam permasalahan gitu ya Yunda. Jadi resiliensi itu saat ini memang menjadi apa ya, pengen di highlight oleh kami juga sebagai sebuah kemampuan, di mana ketika kita menghadapi permasalahan mungkin kita akan merasakan sakitnya, aduh ternyata tidak enak, sakit, stres, marah, dan sebagainya. Tapi dengan resiliensi bagaimana kita bisa melewati itu semua dan kemudian bangkit lagi. Itu ibaratkan kalau kita analogikan seperti bola gitu ya, Yunda ya. Mungkin saya paham, mungkin Yunda juga bisa sudah lebih mengerti mengenai ini, tapi ini biar saya bahasakan juga untuk Yunda sekalian. Jadi seperti bola, kita lempar, dia akan mantul ke bawah, dan setelah dari bawah, dia akan mantul ke atas lagi. Kalau hardiness yang kurang lebih yang saya pahami itu ibaratkan ini tembok, ini problem gitu. Jadi memang casingnya udah kuat gitu Yunda. Jadi kayak dia memang udah punya case yang memang orangnya udah struggle, udah tahan banting istilahnya. Nah resiliensi ini memang diharapkan menjadi sebuah kemampuan yang dimiliki oleh semua ibu. Jadi ketika dia jatuh, dia memang nangis, marah, dan kan dalam psikologi itu mekanisme coping itu kan selain problem fokus, terus emotional fokus, ada avoidant. Nah, misalkan ketika kita segi stres, gak apa-apa kita marah-marah, jadi kayak mengungkapkan, melepaskan, entah melalui cara kita marah-marah sendiri atau apa, itu menjadi mekanisme coping kita sendiri, entah kita berdoa juga itu menjadi mekanisme coping sendiri. Nah itu kan diharapkan bisa, ketika kita menghadapi sebuah problem, ibu-ibu kita, Yuda Yunda Nasya,
bisa melalui itu, entah dengan berbagai macam mekanisme coping yang kita miliki, kita bisa bangkit. Karena untuk dari yang saya pahami dan beberapa literatur yang saya baca juga, untuk kemampuan hardiness memang tidak semua orang bisa punya gitu, Yunda. Karena itu kan kayak casing HP gitu, kayak casing ya. Jadi memang ada memang orang yang mau dihajar bagaimanapun dia, ya udah. Maksudnya udah tangguh dari sononya gitu. Resiliensi ini memang dia membentuk kita, membentuk Yunda-Yunda sekalian gitu. Kiranya misalkan dengan hadirnya pandemi, sekolah online, terus ada yang di PHK, segala macam, sakit, kena COVID, apa segala macam, itu kan banyak banget stresor yang menghajar kita gitu. Tapi mungkin kita di awal stres, misalkan kita kan bisa melihat di awal-awal pandemi, mungkin banyak yang merasa ketakutan, respon panik, entah panik langsung membeli, memborong semuanya, membeli macam-macam, ataupun tidak, dia malah nangis, nggak bisa makan, dan sebagainya. Terus karena akhirnya ini dilalui, kita melihat pandemi tahun kedua, ya udah kayak malah ada yang kelewatan cueknya begitu, Yunda. Malah, ya udahlah, nggak ada pandemi, udah hilang, gitu. Jadi, memang kita pilih, karena memang ini yang lebih, yang diharapkan bisa dimiliki oleh semua orang. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian tadi yang kedua, saya lupa apa ya, Yunda. Tentang hasil penelitian pendidikan, Ibu sangat berkorelasi apa yang disampaikan oleh tim peneliti. Kemudian bagaimana kalau status pendidikan non-formal ini, atau ada ibu-ibu yang pendidikan dari non-formal seperti komunitas atau ibu-ibu pengajian, ini bagaimana korelasinya? Jadi tidak hanya dilihat dari status pendidikan yang formal saja. Oke, baik, Yunda, makasih. Nah, ini juga kan karena keterbatasan waktu, seharusnya kemarin kami menggunakan mix method, ada lanjutannya dengan kualitatif, ada beberapa item-item yang akan kami explore lagi, mau diwawancara lagi, tapi berhubung tentang waktu juga mepet dan tidak memungkinkan, insya Allah menjadi agenda kami selanjutnya untuk mengembangkan lagi, karena memang sesuai, karena di kuantitatif, jadi kami memaparkan hasil yang apa adanya gitu, Yunda. Jadi memang karena rata-rata, ternyata memang Yunda-Yunda Indonesia ini memang semuanya berpendidikan gitu, Yunda. Jadi di sini kami belum menemukan yang Yunda misalnya pendidikan non-formal atau gimana. Jadi memang rata-rata di sini yang mengisi semuanya pendidikannya tinggi gitu. Dan rata-rata memang memiliki pekerjaan gitu. Jadi untuk hasil apakah bisa di, misalkan hubungan pendidikan non-formal dengan resiliensi atau kesehatan mental, itu menjadi PR kami selanjutnya. Mungkin kami akan mengeksplor dengan penelitian kualitatif, kami akan mewawancarai beberapa Yunda-Yunda, atau mungkin karena kami belum menemukan gitu di data ini. Dan luar biasanya memang rata-rata Yunda Indonesia tuh sudah sibuk organisasi, sekolah juga, dan mereka juga memiliki penghasilan kayak gitu. Jadi itu yang ditemukan di sini, Yunda. Mungkin nanti next time kita akan coba lagi, Yunda, menggalinya. Terima kasih atas sarannya juga, Yunda, dan pertanyaannya. Ya, terima kasih, Yunda Uswah, jadi PR untuk tim peneliti ya. Mungkin nanti mau ditambahin dengan Yunda-Yunda lain dari tim riset. Oh iya. Atau ada yang sebelum kurang. Yunda tim peneliti yang lain ada yang mau menambahkan, mungkin kita ke Yunda Majidah, ada tambahan untuk pertanyaan ya, dari... Mungkin, terima kasih Yunda Diana dari BWNA Kaltim ya, atas tanggapan dan pertanyaannya. Terdengar ya suara saya ya, Yunda Lia dan Yunda terdengar, lain. Terdengar, Yunda. Di sini saya ingin menanggapi dari aspek korelasi pendidikan dengan pola asuh anak ya, atau dengan bagaimana dampaknya terhadap anak. Pendidikan ini apakah pendidikan formal ataupun non-formal tadi ya. Memang kalau kita mengutip hadis Rasulullah, di situ dikatakan bahwa Nabi bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi bukan sesuai dengan zaman kita. Ya, dengan zaman anak kita nanti. Zaman kita dulu, ketika orang tua itu mendidik kita, juga sudah dipersiapkan apa yang akan ditantang, apa yang akan jadi tantangan kita. Maka orang tua dengan pendidikan yang sederhana sampai SD, tapi mereka dari pendidikan formal, ya, non-formal seperti mengikuti kajian,
kajian-kajian agama dan parenting dan lain sebagainya, sehingga punya tekad anaknya minimal sekolah S1 gitu, anaknya minimal sekolah S2, S3. Nah, sekarang kita sudah disekolahkan sampai S1, S2, S3, kita juga harus menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan zamannya besok. Di mana tantangan yang dihadapi oleh anak-anak generasi sekarang ini adalah dekat dengan gawai. Maka jangan kita kemudian memusuhi gawai itu. Tapi bagaimana kita ini terbiasa menggunakan itu dan bisa memberikan secara proporsional terhadap kepada anak. Ya, sehingga anak tidak ada ketergantungan. Nah, ini bisa juga diawali dengan kedekatan kita dengan anak kita, tidak hanya emosional tetapi juga fisiknya juga. Jadi ketika kita melarang anak kita untuk tidak memakai gawai, ya kita kasih contoh. Kalau perlu kita buat permainan di rumah, bagaimana kita masukkan gawang sepak bola, anak-anak bisa main di situ sehingga kita ikut bermain, ya bermain peran dan lain sebagainya. Karena memang zamannya itu kan yang namanya ilmu itu kan berkembang, ya berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Maka kalau kita mengikuti pola pendidikan orang-orang dulu itu memang dari, mohon maaf ya, ibu saya saja hanya lulusan SD, tetapi dari aspek spiritual dan agamanya itu bisa kita lihat. Dari aspek sholatnya atau mungkin doanya, ya mungkin lebih kuat dibandingkan kita ibu-ibu muda yang banyak kesibukan di sana sini. Dan memang kalau kita kutip di dalam Al-Quran kan juga, selain kita ini mempercayakan pendidikan anak-anak kita secara formal dan non-formal, yang terpenting adalah doa. Maka tadi saya setuju dengan pendapat Yunda Ulfa tadi, ya, yang mengatakan bahwa keriduan orang tua itu tidak hanya keriduan fisik, tetapi juga keriduan jiwa dengan doa. Karena sehebat apapun pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya, kalau kita tidak bekali dengan doa, banyak anak sekolah sampai S3 tetapi jadi pelaku seksual, banyak anak sekolah sampai S1 tetapi kemudian bunuh diri karena masalah-masalah yang kadang di luar jangkauan matematis manusia. Nah, ini pentingnya kita doa tadi, ya, pentingnya kita doa. Nah, jadi saya kira antara pendidikan formal dengan non-formal, misalnya yang berbasis agama atau pengajian-pengajian, itu juga penting, terlebih pada masa modern saat ini, ya, terjadi disruptif agama. Nah, bagaimana kita sebagai ibu-ibu muda ini, selain kita ini mengaktualisasikan diri kita dengan memperdalam ilmu-ilmu umum untuk mendidik anak-anak kita, juga kita memperbanyak kajian-kajian tentang parenting Islam, ya, melalui kajian-kajian formal atau non-formal, ya, sehingga nanti balance anak kita ini tidak hanya dijejali dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga kita kuatkan mentalnya, ya, karena mental terutama menghadapi tantangan zaman itu, kalau kita lihat negara maju, sepandai apapun rakyatnya, sehebat apapun artis-artisnya, kebanyakan mereka kemudian pelariannya bunuh diri dan lain sebagainya, karena memang tidak disiapkan mentalnya, tidak disiapkan basis agamanya. Itu yang paling penting, akidah tadi. Itu yang bisa saya tambahkan. Jadi tetap itu berkorelasi, ya, pendidikan agama dan pendidikan umum seorang ibu itu. Nah, dan tetapi kalau kita mengikuti apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, maka kita tetap harus bisa membekali diri kita sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita sesuai dengan tantangan zaman. Demikian bila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, menarik sekali yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Tetapi dengan waktu yang sudah lebih dari 12 menit, sepertinya kita cukupkan untuk webinar pada siang hari ini dan hingga menjelang sore hari ini. Terima kasih kepada Yunda-Yunda sekalian atas waktu yang sudah menyediakan untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang dipresentasikan, kemudian apa yang dipaparkan oleh tim peneliti depan, sehingga ditunggu. Ternyata tadi ada beberapa masukan dari Kak Ulfa, kemudian ada beberapa juga
apa namanya pembahasan yang perlu ditambahkan, dan kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali yang belum bisa terjawab. Terima kasih Mbak Ulfa, Kak Ulfa sudah close, kemudian Mbak Majida, kemudian Mbak Ulfa dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator, jika ada salah saya mohon maaf. Albirumanitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Majida, Mbak Lia. Terima kasih Mbak. Mbak Uswa ya. Terima kasih ya Mbak Majida.